Dari studio 77.7 FM Radio Keledang Samarinda bersama penyiar kita yang bernama Naufal akan membawakan cerita yang berjudul Menyambut Berkah Ramadan, Inspirasi dan Kebaikan di hari ke-11. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Naufal. Selamat datang kembali di Naufal's Official Channel. Hari ini kita berada di hari ke-11 Ramadan. Sebuah momen yang penuh dengan berkah dan kesempatan untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Di hari ke-11 Ramadan, mari kita fokus pada kebaikan dan inspirasi. Ramadan adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan hubungan kita dengan sesama. Salah satu cara terbaik untuk merayakan Ramadan adalah dengan memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Setiap sedekah yang kita berikan, setiap bantuan yang kita tawarkan, memiliki potensi untuk mengubah hidup seseorang. Mari kita ingat bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menemukan cara untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan merasakan kesulitan. Selain itu, jangan lupakan pentingnya membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, jadi manfaatkanlah waktu ini untuk mendalami dan merenungkan ayat-ayatnya. Sahabat-sahabat, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momen untuk menjadi lebih baik. Mari kita berusaha lebih keras dalam ibadah, lebih dermawan dalam memberi, dan lebih sabar dalam menghadapi cobaan. Itulah pesan dari saya untuk hari ke-11 Ramadan. Mari kita sambut setiap hari dengan hati yang bersih dan tekad yang kuat untuk berbuat baik. Terima kasih telah menonton, sahabat Naufal. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita menemukan beberapa kesimpulan penting. 1. Berkah Ramadan. Ramadan adalah bulan penuh berkah yang memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kebaikan. 2. Fokus pada kebaikan. Di hari ke-11 Ramadan, fokus utama adalah pada kebaikan dan inspirasi. Kita diingatkan untuk memberikan kepada yang membutuhkan dan menjadikan Ramadan sebagai waktu untuk berbagi kebaikan dengan sesama. 3. Sedekah dan kebaikan. Setiap sedekah dan tindakan kebaikan memiliki potensi besar untuk mengubah hidup seseorang. Ramadan adalah momen tepat untuk memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung. 4. Pentingnya ibadah. Selain memberi, video juga menekankan pentingnya membaca Al-Quran dan mendalami ajarannya selama Ramadan. Ibadah dan refleksi spiritual merupakan bagian penting dari bulan suci ini. 5. Tantangan dan kesabaran. Ramadan juga merupakan waktu di mana kita diuji dengan kesabaran dan ketahanan. Video mengajak kita untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan dan menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Harapan untuk kebaikan lebih lanjut. Di akhir video, kita diberi harapan untuk terus berbuat baik dan meningkatkan kualitas ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Semoga setiap langkah kecil kita menuju kebaikan di hari ke-11 ini menjadi bagian dari akumulasi kebaikan yang lebih besar selama bulan suci ini.